TikTok bakalan di Wedus, bakalan Super Bumayu. Kita cek-cek di kandang. Kita melihat secara pelan-pelan ini bakalan-bakalan yang ada di kandang, sehingga ketika butuh domba bisa datang langsung, bisa cek aja ke kandang. Ini jantan nih, ini jantan. Kita cek badannya, kita dari atas nih, gemuk. Wah, ini badannya gemuk. Wah, jadi kita tahu nih. Ini ada juga dere. Ini domer. Ini usia sekitar 4 bulan. Ini bakalan jantan domer nih. Ya. Jadi kita tahu apa aja stok yang ada di kandang. Ini dere. Ini dere juga nih, di tengah dua dere, di pinggir jantan semua nih. Wah. Kita lihat secara jelas stok yang ada di Wedus Pakalan Super Bumayu. Ini pakannya alami, rumput. Kita cek lagi. Kita lihat-lihat lagi. Kita lihat. Oh, badannya gemuk-gemuk. Kita bisa lihat di kandang. Ini jantan dua. Jantan. Kita bisa melihat ini yang hitam putih dere nih. Kita lihat dere, sehingga jelas informasinya ini jantan dua, ini dere satu, situ ada bakalan, nah ada bibitan. Ini badannya nih, lihat dari badannya juga nih, gemuk-gemuk, kinuk-kinuk nih. Nih badan dari atas kita bisa melihat. Ini kita melihat kondisi langsung dari atas sehingga tahu. Oh. Kita melihat domba lagi pada makan. Kalau ini bandot buat akekah karena udah poel. Jadi kita lihat kondisinya. Ini bakalan bakalan, sehingga tahu ini bakalan sakup umur 7 bulan. Ini tanduk, lihat makannya alami semua. Ntar kita lihat dari atas badannya juga. Semoga informasi ini penting buat orang tani yang lagi butuh. Ini ada bandot juga, stok baru kemarin ada 4 aja, karena takutnya ada orang mau beli buat akikah, stok ada. Kalau untuk bandot ini kosong semua. Kita lihat ini bibitan, ini dere calon super nih, umur 2 bulan. Ini anakan bibit, anak dua, ini betina semua, tapi bagus-bagus nih. Ini bagus-bagus. Ini kandang sebelah kita kosong semua nih. Kemarin full karena habis lebaran haji, stoknya habis. Kita di video cuma sekedar informasi, jadi kita tahu karena di sini ada kandang, ada 3. Kita cek lagi, ini dere yang tadi tuh, ini dere. Karena kondisinya agak malam, ini lampunya kurang terang. Ini dere juga, ini anak dua. Jadi sekilas di sini karena kondisinya kurang jelas. Nih
derek nih, bagus nih. Ini bakal cepet laku ini, cepet laku. Sama bibitan tanduk itu banyak yang minta. Kalau bibitan anak dua itu juga cepet laku karena belum diposting saya sama dijual beli online. Oh, ini ada bibitan tanduk, cuma gelap. Cuma di video-video sebelumnya udah ada. Jadi kita melihat secara langsung domba-domba bakalan sakup dan domba lokal. Ini bakalan panjang. Oh, ini buat jaga kandang insya Allah. Ini gemuk. Oh, kita cek panjang nih sebenarnya mah. Ini ada. Nih. Kita cek lagi. Kita lihat-lihat nih sehingga kita memberi informasi yang jelas, barangkali ada yang butuh. Ini derek nih. Derek lagi pada tidur kekenyangan. Nih. Oh, ganteng. Nih nurut. Oh. Ya agresif. Nih bakalan sakup. Oh, kakinya juga tinggi. Nih lihat dari depan juga nih. Kita jadi konsepnya kayak gini kandangnya. Oh. Kita besarin. Oh, bakalan nama derek. Karena ini udah lebaran udah usai. Banyak orang butuh bakalan sama bibitan. Karena di kandang udah mulai kosong. Makanya bakalan full. Oh. Kita melihat secara langsung domba-domba di Muris Pakalan Sepuluh Bumayu bakal ready buat para orang tani atau peternak. Nah, stok full, jadi enak. Nah, kita ini bagus nih. Kita nih, oh, ini unik nih. Saya beli karena saya suka uniknya, jadi kita tahu.